Sekarang teh dingin sahabat ya, karena di sini sangat dingin. Neng, naon neng mah tekana motor. Mapa, kemana sekolah? Masya Allah, tabarakallah. Kita sapa dulu sahabat ya. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Pada kemana ma? Waya kieu tiris. Ma tiris sami di dieu nya. Ada rek deh kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NK New Entertainment dimanapun berada, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Juga tentunya mudah-mudahan digampangkan dalam mengais rezekinya. Amin ya Allah ya mujibah sa'ilin. Dan sekarang sahabat, saya sedang berada di Kampung Talun ya, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Suasana pagi yang sangat dingin sekali sahabat ya. Mungkin di kampung yang lain juga ini tema dekat. Ngedek-dek dingin sahabat. Kita melihat aktivitas warga ya. Ini kebetulan alhamdulillah sahabat ya. Pagi-pagi warga sudah pada berangkat ke sawah ya. Ada yang bawa cempeh, bawa tampir, bawa ayakan, bawa nyiru ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita sapa dulu sahabat ya. Assalamualaikum ma. Pada kemana? Mau ya kieu tiris. Ma tiris sami di dieu nya. Ada rek deh galah. Mangga. Aduh, ma eta teh tampir kita teh mah. Nyiru. Nyirunya. Kersaan, wilujeng ma. Ai di dieu ge tiris kieu nya. Aduh, ampun mani ngada rek degna. Tapi kiatan si mama eta teh bade ka sawah. Wilujeng ma. Aduh sahabat ya, ini suasana pagi dingin sekali sahabat ya. Saya mah tidak sanggup untuk ancur ke sawah sahabat ya. Tapi orang sini mah aduh sudah pada bekerja di sawah. Masya Allah, tabarakallah. Alah, ya si Akang berdekat manten ya. Sami ke sawah. Sami berdekat sawah. Berdekat sawah sami. Tirisnya. Aduh, eta nggak gemol naon kang eta teh. Peralatannya. Aduh, ini sahabat ya, suasana pagi dan aktivitas warga sahabat ya. Menikat tingin pisan, coba sahabat lihat. Jalannya nanjak, ibu-ibu sambil olahraga ya. Masya Allah, tabarakallah, pika betahin. Wah, mantap surantap ini mas sahabat, coba lihat buah apa ini teh. Ini teh buah durian ya. Aduh, buah durian, masya Allah, tabarakallah. Coba lihat sahabat, buah durian. Ini teh sengaja diikat sahabat ya, biar nanti ketika sudah matang ngegepluk teh moal murah kehanapnya ini teh pasti bakal lagu lantung. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, ini sahabat ya, anak-anak juga, anak-anak sekolah sahabat ya, pada berangkat ya, karena ini masih suasana pagi sahabat, dinginnya minta ampun. Masya Allah, tabarakallah, mendingan terdek-dek. Memang ini teh jalan utama sahabat ya, jalan utama menuju ke Kampung Talun ya. Selain bisa jalan kaki, bawa motor juga sahabat kesini teh lebih mantap ya, karena jalannya mirip jalan sirkuit. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sahabat ya. Meskipun tidak pakai aspal, hanya dicor, tapi ini teh jalannya enakeun sahabat ya.
Walah, masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut, lanjut sahabat ya, lanjut ke bawah melihat aktivitas warga di kala pagi ya. Aduh, ada juga itu teh yang jalan kaki, ada juga yang mikul kayu sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata di sini mah banyak juga pohon durian ini teh. Ada yang sudah berbuah, ada juga yang tidak berbuah sahabat ya. Ini saya ngomongnya sampai ngedreg-dreg sahabat ya, karena sangat dingin sekali. Masya Allah, tabarakallah. Dingin pisan, dingin pisan sahabat ya. Mungkin di kampung sahabat juga sekarang teh dingin sahabat ya, karena di sini sangat dingin. Neng, naon neng mah tekana motor? Mapa? Kamana sekolah nak? Hah? Korong peteh? Bada sarang sarang abi? Ya, yeah, beri bada sarang? Iya. Dabi ke bada korong peteh? Bada sarang mah? Tuh di tonga tuh bada? Bada? Aduh, ada juga yang jalan kaki sahabat ya. Ini sekolahnya ada yang ke warung peteh sahabat ya, ke PGRI, ada juga yang memang ke SMK Puspahyang ya, Batu Karut. Selain yang mau berangkat sekolah sahabat ya, ada juga ini teh warga yang mikul kayu sahabat ya, kayu gelondongan. Masya Allah, tabarakallah, aktivitas warga yang sangat sinergi sahabat ya. Alhamdulillah sahabat ya, di sini memang pesawahannya kebanyakan sudah mulai dibajak sahabat, hampir di setiap daerah ya pesawahan sudah mulai dibajak karena padinya sudah dipanen sahabat. Aduh, masya Allah, alhamdulillah ya, ini mudah-mudahan sahabat ya pesawahannya membawa berkah. Kita doakan sahabat ya, warga yang sedang bekerja di pesawahan, baik yang berangkat ke kebun, bekerja di pesawahan, yang mengambil kayu gelondongan, yang berangkat sekolah, kita doakan semuanya mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibah sairin. Juga kampung Talun kita doakan mudah-mudahan menjadi kampung yang lebih barokah. Amin ya Allah ya mujibah sairin.